Kembali Cuteng meraih poin satu sama kali ini. Lagu asap terima Tremo. Angkat Dodi keras. Masih bisa dipendam. Lagi-lagi. Oh, para pemain Aceng. Lagi-lagi. Counter attack yang begitu sempurna ala-ala Bupati JPK Cijulang. Berbuah. Terima Tremo kurang sempurna. Angkat Aceng. Prabowo. Dodi keras sempurna kali ini. Ahmad Reddy. Yang latih ke belakang. Terima Ajang Dian. Ahmad Riyadi dan masih bisa ke belakang. Rally panjang, Cuteng angkat, lan satu buat tubuh keren di Syabani, tepat jatuh di belakang yang kosong milik Langganan Sport Cijulang pada ini. Satu blok kembali sempurna daripada YPK Cijulang nampaknya. Menambah poin 4-1. Terima Ajang Dian. Angkat Yogi Tremo keras. Hanya menyangkut di jaring jala saudara. Satu perebutan bola di udara dimenangkan Dodi. Dan poin bertambah 2-6. Kembali Alvi. Laguan sesudah. Terima Jaya. Angkat. Satu spek. Sendiwek maksudnya. Dimentangkan sempurna Agus. Sang blocker bertumbuh ileal. Ideal maksud kami. 3-5 poin terpotong. Dua angkat saja Alvi. Ancang-ancang sempurna sudah. Passing bola sempurna. Angkat. Dan buat cepat. Rapi kurang sempurna. Sehingga poin terus bertambah 4-5 untuk anak-anak daripada ACS. Kembali Alvi Sep. Terima Rendy Syabani. Angkat Palabo. Rende. Keras memang Rende. Sedikit mengenai tangan daripada Dodi. Dan poin bertambah 6-4 untuk AS YPK maksud kami. Dan kepada para penonton yang baru bergabung, diharap motor atau kendaraan roda dua Anda ditempatkan di tempat yang telah ditunjukkan. Jangan sampai kendaraan Anda mengganggu lalu lintas menuju kota indah sejuta impian Kertayasa. Lima enam poin di set yang kedua cukup ketat bagaikan leci ibu-ibu. Kembali satu spike keras di belakang. Oh, mampu dimentalkan namun keluar lapangan. Dan poin bertambah 7-5 di set yang kedua. Rendy Syabani set lagi sudah. Kasih Tremo angkat dan Dodi keras lah saudara. Mampu terbendung diangkat yang latih balas ke belakang tanpa penungguan yang berarti. Mampu jatuh di bidang yang kosong. Dan poin bertambah 8-5 untuk YPK Cijulang. Kembali poin beralih 8-10 untuk anak-anak Asnes. Sabri, si anak pantai. Sebelah sudah, terima yang latif. Angkat, dan lagi Cuteng. Oh, sentekan Cuteng. Pemain yang selalu tersenyum Cuteng. Berparas tampang rupawan. Berambut pelontos nampaknya. Kembali Jaya, ancang-ancang siapa yang tuju. Lagu sudah, poin 11-8. Angkat Albi, Parabo, Aceng. Sentekan terima Cuteng. Dibalas, Parabo. Rendy Syabani keras pendungan mental saudara. Melas nyungku. Oke, kembali kita perhatikan. Oh, satu smack keras Tremo. Mampu selamatkan yang latif. Lob ke belakang Jaya Vega. Angkat terima si anak pantai. Sapri masuk kami. Lagi-lagi Tremo ke belakang. Oh,
Oh, 11 sempurna cuting. Berbuah poin 14-8 untuk anak-anak daripada YPK 11-8. Terima Dodi. Angkat dan laki-laki. Oh, cuting cukup keras namun jatuh di bidang sendiri sehingga poin bertambah 9-14 untuk Asis. Yogi Torebo ancang-ancang jumping save kerajatannya, passing ball sempurna, angkat dan Randy Syawani. Lagi-lagi Randy, memang Randy satu pemain yang mulai memilih bola di kalangan remaja Karang Paci nampaknya saudara-saudara. Angkat save bola sudah, satu spike body keras. Wow, terbentuk lagi-lagi. Angkat, cuteng, lob sedikit ke belakang. Terima sekali bola jambian. Angkat, body keras. Sempat mengenai tangan ayang yang latih maksud kami. Namun keras sehingga mereka keluar lapangan. Dan poin bertambah 10-15 untuk anak-anak daripada Asges. Satu kesalahan Agus Asges nampaknya mengangkat bola terlalu rendah. 17-10 kali ini kembali angkat satu spike para bebek Aceng, hanya menyangkut di jaring Aceng. Nomor bola satu kembali Deva, sang tester ideal sebelum sudah. Oh, Deva sedikit mendapat pujian namun malah disia-siakan Deva. 11-18 sebelumnya sudah. Prima cuteng, angkat para bebek Randy Syabani. Hari nama Randy Syabani mulai banyak di media sosial saudara-saudara. Dan tak lupa kami ucapkan selamat sore kepada youtuber-youtuber Indonesia Aceh yang telah hari di antara yang paling bantar. Jangan lupa subrek karena gratis. Bebas dan bebas nih. Kembali ke lapangan 20-12 kali ini terpaut 8 angka anak-anak daripada Asnes. Rabi 8 sub leguan sudah. Dibiarkan Aceng, salah pengertian Aceng. Sedikit kewalahan nampaknya Aceng. Poin yang begitu melelahkan 21-12. Satu spek yang lemah dimulai daripada Agus mampu menghasilkan angka 13-21. Satu spek Agus terima Randy Syabani dan dimakan dengan sempurna Yogi Tarebo. Poin bertambah 14-21. Latif spek keras dan lagi-lagi cuteng. Bola tanggung yang tadi sia-siakan cuteng. Poin bertambah 22-14. Kembali ancang-ancang save yang latif. Angkat tinggi-tinggi. Jumping save ke datangnya. Aceh kurang sempurna. Oh, bola tanggung. Parabo, Tarebo. Dimentahkan oleh satu blok daripada Cuteng. Dan ucapan selamat datang kepada Omos D2 Racing Dekal. Selamat menyaksikan pertandingan yang begitu menarik. Diperkirakan sekitar 3 pertandingan akan segera terjadi di sore hari ini, dilanjutkan di malam. 24-15 poin sementara di set yang kedua. Unggul anak-anak YPK Cijulang. Kembalikan ritme permainan lewat satu tangan. Jaya nampaknya. Sob, terima Yogi Tarebo. Angkat semi depan. Yogi Tarebo sempat terbendung Reni Syabani. Namun mental jatuh di bidang lawan dan poin bertambah 16-24. Sob, Tarebo kembali. Angkat dan Randy. Sedikit telat nampaknya. Cuteng cross ke belakang. Tepat jatuh di bidang yang kosong milik Jarum Super Indonesia. Sehingga usai sudah set yang kedua. Selamat YPK. Anda berhak melaju ke babak selanjutnya. Dan terima kasih kepada Asnes. Memang atas nama kalian berniat asal ngesang tuh yang menang.